Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada yang sedang bahagia berbunga-bunga, di mana di setiap kesempatan Ayu Ting Ting selalu menggunakan pakaian atau baju seragam yang berwarna-warni, menandakan bahwa Ayu memang sedang jatuh cinta dengan seorang pria yang memang sangat tampan rupawan, yang memang sudah ia impikan sejak lama. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Fardana, di mana beliau adalah sosok seorang tentara Indonesia yang gagah rupawan dengan senyum yang memang sangat indah. Dan di sini terlihat ya, sejak Ayu bertemu dengan Muhammad Fardana, senyum Ayu selalu semeringah dan selalu ceria. Dimanapun Ayu berada, di setiap kesempatan Ayu selalu memberikan senyuman manisnya untuk para fansnya. Dan di lain kesempatan juga nih, jidat Ayu Ting Ting nih ya dikasih stiker, yaitu stiker kupu-kupu nih pemirsa. Dan ternyata warnanya warna pink, menandakan bahwa seorang Ayu Ting Ting memang sedang tergila-gila dengan Muhammad Fardana. Oke sahabat semua di rumah yang penasaran nih, seperti apa kegiatan Ayu Ting Ting yang biasanya sedikit muram dan sekarang lebih tertawa dan lebih ceria. Dan di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan Hesti Purwadinata dan juga Kiki Saputri yang sedang melaksanakan bukber buka bersama walaupun hanya 2 dan 3 orang. Mereka bahagia karena satu sama lain selalu memberikan supportnya dan selalu memberikan semangat nih di antara mereka bertiga. Sehat deh untuk Ayu dan juga dan untuk Kiki dan juga Hesti Purwadinata. Di sini terlihat nih ya, jidat Ayu Ting Ting ada kupu-kupunya tuh. Wah, menandakan apa ini ya? Coba deh lihat saja ekspresi dan juga cara bicara Ayu Ting Ting yang memang sedang berbunga-bunga. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin memberikan informasi yang akurat dan juga pastinya terupdate. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada Mimin dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah. Kita habis dari surau, tadi selesai syuting. Kita mampir ke surau sebentar. Kita kan baru buka puasa bareng tahu. Aduh. Sama lagi. Di dalam gimana? Kita ada di mana sih, guys? Kenapa hitam-hitam gitu guys? Yang jelas kayak gitu. Janjian deh. Yang jelas kita mau makan hari ini karena kita belum makan. Santai aja temannya biar bersama-sama. Bu Ayu Ting Ting, terima kasih kiriman hampersnya. Tuh, ini hampers dari Bu Ayu Ting Ting. Ada dari Ina Cookies.
Wow, banyak banget nih cookiesnya nih. Masya Allah Bu Ayu, terima kasih banyak kiriman hampersnya. Ini ada hampers dari Bu Ayu. Tuh cantik banget Bu Ayu. Ya masih ada. Belum, begini belum. Bu Ibu. Masya Allah. Si posesif apa? Tadi gak keluar ini si posesif. Si posesif. Ini si timbangan. Yang harus selalu menyeimbangi kita berdua. Gemini-gemini ini. Iya. Dia yang selalu menengahi gemini-gemini ini dengan penuh kesabaran. Karena suami aku juga gemini. Jadi aku sabar. Yang penuh kehikmatan.